Maksud gue kayak kekurangan masyarakat kita tuh tidak ada sinetron. Coba kita bedah sama-sama ya. Yeah. Tidak ada sinetron di Indonesia yang menggambarkan karakter lain selain agama Islam. Padahal kan ada misalnya tukang bubur naik haji. Kan bisa yang punya toko Kristen Cina. Saya Cina loh, saya Kristen loh. Jadi orang lihat, oh Pak Haji sama Cina Kristen. Maksud gue gini, kalau ada yang bilang sinetron harusnya mendidik. Nggak juga, sinetron harusnya menghibur bukan mendidik. Tapi maksud gue kayak penggambarannya itu tidak sesuai realita Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga akhirnya karena masyarakat kita kebanyakan nontonnya sinetron, ya, begitu mereka ke dunia nyata, hah? Ada orang Kristen? Memang ada loh. Tapi kebetulan tidak digambarkan dengan banyak itu loh. Maksud gue, harusnya tuh kayak platform-platform yang punya tanggung jawab untuk menggambarkan itu tuh ada loh agama lain selain yang mayoritas. Makanya kalau ada ibadah Kristen kadang di grebek, ya gitu kan mungkin karena kurang referensi dari ya tadi tontonannya. Misalnya, atau bisa azab menggerbek gereja misalnya. Kuburan dipenuhi speaker. Mermat, itu bukan azab, salah pilih tempat kubur.